Sinar Pagi dibawakan oleh Pidato dari My AG. Ya, Maning, kadang saya rasa bila cuba kita buat sekali lagi macam mana tadi. Aku gini sinar aja. Pagi, sinar pagi, sinar pagi. Ini bukan saja kerusi tapi boleh jadikan buayan juga. Iya betul. Betul tak kau ada? Kau tak ada, Ren. Yang ini bukan saja buayan, boleh jadi tempat tidur. Kau tak percaya aku tunjuk. Paling? Paling? Oh iya. Wah. Ini demo ke apa? Demo. Iya. Bukanlah. Yang ini kerusinya. Ini ya sebenarnya aku tak dapat. Dia yang buat arah itu. Sebenarnya ini kerusinya begini. Alin. Alin kata apa nak? Ahad ni akan tinggalkan KL. Kenapa pula tinggal? Sebab ikut Habi pindah ke Penang. Oh, dah kena masanya pindah ikut suami. Berat gila hati nak tinggalkan mak dan family kat KL ni. Alah. Mak dah sebulan duk menangis. Aduh, Kril, tolong. Alah, dah ikut tak ikut suami. Dapat pahala, tak apa. Awak pujuk hati mak tu. Ya, mak, nanti saya balik seminggu sekali. Kalau mak jadi mak dia nak, mak ikut anak mak. Mak tak kira. Boleh, ni suami dia. Syarat orang nak kahwin dengan anak mak besok, mesti duduk dekat dengan mak. Kontrak mak suruh sign awal-awal. Kalau orang lari lah, tak laku lah. Tak apalah, tak kisahlah. Mak yang belah anak mak sampai besar. Orang yang nak kahwin dengan anak mak besok pun belum tentu boleh jaga anak mak. Tengok. Anak mak, anak saudara mak tu. Macam mana anak? Sampai dah ada anak tiga pun tak ada orang boleh jaga. Kau tengok, last kali mak juga yang jaga anak saudara mak tu. Tahu, tapi kan mak dijaga oleh jaga kat luar tu. Ya, depan jaga. Rumah security kan? Kenapa nak risau? Jaga tu pun kena rompak. Macam mana nak jaga anak saudara mak tu? Aduh. Last kali mak juga yang jaga. Ni soal lagi ni. Daripada Ani Kuala Kangsar ni. Kenapa ni? Luar nanti saya... saya dengar Sinar pagi-pagi lagi. Oh, hello. Saya membas pagi-pagi lagi saya membasuh kain. Oh, pagi-pagi. Connelly. Saya dengar Sinar pagi-pagi lagi. Iyalah, dari pagi tadi pukul 6. Titik. Kemudian titik. Saya membasuh kain pula waktu malam sebab tak nak terlepas dengan Sinar Pagi yang saya tunggu-tunggu. Senaman Abang Jam. Nak tahu saya rakam setiap kali Senaman Abang Jam. Wah, Ani sanggup dia basuh kain malam ni. Yalah mungkin mesin basuh dia bunyi kuat bila time nak kering jadi dia akan rasa macam mengganggu. 10 kan ada. Jadi dia sama macam mak lah nak. Mak pun basuh kain malam-malam. Jadi bila dah kering mak siap sidai awal-awal supaya mak takut mak tak lambat pergi kerja. Memanglah mana tidak bila siang dia ambil sidai kain orang, malam kain dia yang basuh. Bila aku sidai kain orang? Aku tepi kain orang pun aku tak jaga. Iya kah? Aduh! Nampak? Alamak, rosak tangan aku. Ya, dan... ini dia. Pun nak cakap juga. Dari Johannes, La Kamisa Nera. Sinar Pagi. Merah. 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 Tak ada rambat rata. Apa merata? Meh mah meh. Tera. Sera. Tera matari. Karen kerusi ya? Anak kerusi ni tak rambut. Karen kerusi. Ay, macam nak tidur ya. Cepat. Karen kerusi.